Ya, alhamdulillah selesai untuk praktikal waktu. Terima kasih kepada para pelajar yang membantu di dalam menunjukkan cara untuk membuat amali yang dua ini. Jadi saya ingin tunjukkan secara rumusannya. Pastikan kita tahu bahawa power akan datang daripada three phase power supply. Dia akan hantar kepada circuit breaker. Circuit breaker untuk melindungi litar daripada apa-apa yang di luar kebiasaan, dia akan cut off. Kemudian dia akan transfer power kepada transformer. Transformer ingat ada sambungan delta, satu sambungan litar tertutup, ada sambungan star, smile, senyum. Kemudian power akan dihantar kepada transmission line. Transmission line short. Short maksudnya tidak ada sambungan pada kapasitor, dan kita akan mengukur pada sending dan receiving voltage single phase dan juga three phase. Okey, alhamdulillah selesai untuk praktikal ini, dan saya kenalkan para pelajar yang telah membantu untuk sesi ini. Nama saya Muhammad Zuhairi. Muhammad Zuhairi. Nama saya Suginis Warren. Suginis Warren. Saya Samimi. Alright, Samimi. Okay, nama saya Muhammad Amir Fawaz. Okey, Amir Fawaz. Nama saya Ahmad Ismail Ilyas. Ismail Ilyas. Nama saya Muhammad Syafiq. Okey, Muhammad Syafiq. Nama saya Muhammad Anwar. Muhammad Anwar, dan yang terakhir? Nama saya Muhammad Daniel. Muhammad Daniel. Okey, diharapkan perkongsian yang kami buat hari ini akan memberi manfaat kepada semua pelajar yang mengambil kursus power system. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye semua. Kita jumpa lagi. Right, bye-bye. Assalamualaikum.